Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyelundupan benih lobster. Untuk jumlah sekitar 5 box styrofoam, di mana masing-masing satu box styrofoam terdiri dari 28.200 benih lobster, ya, yang terdiri dari jenis lobster mutiara, pasir maupun jerong. Untuk saat ini para pelaku sudah kita amankan karena proses penyidikan dilakukan di Reskrim Polres Banyuasin. Untuk kerugian diperkirakan sekitar 2,5 M, dan untuk ancaman hukuman kita berikan sekitar 8 tahun penjara. Kalau bisa kemarin kesungsan bisa lepas, kami bisa nyidik, kami langsung ke jaksa. Pak Bobin.